bener deh. Waktu Mbak Mima ngasih tahu aku harga rumah ini, aku sempat nggak percaya. Habis kamu bayangin aja rumah sebesar ini kok murah banget. Ya nggak, Ma? Ya iya. Beruntung banget ya mereka. Rin, aku minta minum lagi ya. Aku ambilin ya. Ya, nggak usah. Aku ambil sendiri ya. Di situ kan? Iya. Ntar ya. Rin, diminum dong. Oh, masa diliatin aja. Bagus ya rupanya ya. Kita pulang yuk, cepetan. Kenapa? Buru-buru banget. Cepetan. Ndra, kita pamit dulu ya. Kok buru-buru amat sih? Iya mbak, belum juga makan. Kebetulan kita lupa ada janji sama orang lain, ya kan? Iya. Tapi janji ya, kalian berdua ya. Kapan-kapan harus mampir lagi. Iya. Mari Ndra, pamit dulu Ndra ya. Oke, thanks ya. Iya. Jauh dari mana-mana, ada mall, nggak ada kafe, nggak ada bioskop, males banget kan, nggak ada tempat hangout. Soal gue pindah, yaudah ntar gue sambung lagi ya, bye. Sebenarnya ada apa sih sayang? Sebenarnya tadi di rumah Hendra aku ngeliat hantu, Mas. Hah? Pantesan rumah itu dijual dengan harga murah sekali. Ternyata rumah itu ada hantunya. Apa kita kasih tahu dia aja? Jangan, Mas. Mereka pasti nggak bakal percaya sama kita. Tapi tadi kamu lihat wujud hantunya seperti apa? Tidur sendiri aja ya. Ya kak, please kak. Rere takut kak. Apa yang perlu ditakutin sih? Kamu tuh harus belajar berani. Tidur sendiri ya. Ya kakak, please kak, temenin. Ya udah, kali ini kakak temenin, tapi besok-besok sendiri ya. Nah gitu dong.
Selamat tidur, sayang. Iya, Mama. Gimana, Ma? Semua udah kamu periksa? Pintu sama jendela sudah kamu kunci, kan? Udah. Mudah-mudahan anak-anak betah ya di sini. Terutama tuh si Rahel. Udahlah, kamu nggak usah terlalu khawatir soal Rahel. Lama-lama anak itu juga biasa tinggal di sini. Tidur yuk. Pagi, sayang. Iba. Cantiknya papa. Makannya harus dihabisin ya. Minya juga. Iya, Pak. Gitu dong anak pintar. Saya, makannya buruan. Nanti kamu telat. Ma, kamu lihat kacamata aku nggak? Enggak. Emang papa naroknya di mana? Kayaknya papa taruh di samping tempat tidur sih kemarin. Kamu benar nggak mindahin? Mama gak minahin. Bisa gak ada? Reh, cepetan nanti telat. Iya, Kak. Tunggu. Sayang, sini. Nih. Satu buat kamu, satu buat kakak. Ini untuk kita komunikasi. Jadi kalau malam kamu tidur sendiri, kamu nggak takut lagi. Terus ini juga bisa dipakai di sekolahan. Nih, tes.
ininya dikebawain, ininya dipencet. Tes, tes. Coba kamu, pencet. Tes, tes. Udah kan? Ya udah, sip. Kacamatanya. Iya, sudah. Berarti papa lupa naruh, kan? Yaudah, papa pergi dulu ya. Hati-hati. Pulang sekolah kita janjian pakai walkie-talkie ya. Mereka penghuni baru rumah itu. Kakek pernah lihat mereka di foto keluarga yang ditujukan Pak Hendra pada saat penandatanganan jual beli rumah di kantor kakek dulu. Terus, kamu tunggu di sini. Kalau kakak belum ada, kamu jangan pulang duluan. Oke? Iya, Kak. Kakek menjual rumah itu. Kan kakek tahu kalau rumah itu. Ah, itu cuma gosip. Gas, di rumah itu tidak terjadi apa-apa. Sobel tuh. Tadi ya. Kamu sendiri aja ya ke kelasnya. Gak jauh kok dari sini. Tuh, ikutin jalan itu tuh. Oke? Okay. Ya, kakak. Bukan, gak boleh manja. Kamu harus berani sendiri. Temen-temennya aja berani sendiri. Kita kan udah punya waktu itu. Oke? Okay. Dah.
Selamat siang, Bu. Selamat siang. Maaf, saya tadi lewat rumah sini. Ternyata sudah ada penghuni baru. Sebelumnya saya pernah bekerja di sini, Bu. Kalau Ibu membutuhkan orang, saya bersedia. Oh, ya ampun, kebetulan banget. Saya lagi kerepotan sendirian. Kapan Mbak bisa mulai kerja di sini? Sekarang juga boleh. Sekarang juga boleh? Ya ampun, bagus banget. Ayo masuk, Mbak. Silakan. Saya nggak perlu jelasin dong di mana kamarnya, tugas kamu apa aja di rumah ini. Secara kamu udah pernah kerja di rumah ini, kan? Iya. Oh iya, nama Mbak siapa? Saya Arini. Mariela. Mariela. Berarti saya manggil Mbak Ella aja ya? Bisa saya mulai kerjanya sekarang? Karena nanti pukul 6 sore saya sudah harus pulang. Oh, Mbak Ella nginep di sini aja. Saya akan masuk pukul 7 pagi dan pulang pukul 6 sore. Oh, okay, baiklah. Mengenai gaji Mbak gimana ya? Terserah Ibu saja mau bayar saya berapa. Bisa saya mulai sekarang? Oh iya, iya, boleh, boleh. Silakan. Silakan, Mbak. Ngawasin rumah aku. Aku cuma penasaran aja, pengen buktiin omongan kakek kalau ini rumah udah ada yang nempatin lagi setelah bertahun-tahun kosong. Bertahun-tahun kosong? Iya. Karena orang yang terakhir tinggal di sini kabur ketakutan. Katanya sih diganggu hantu penunggu rumah ini. Aku nggak percaya. Serah, mau percaya apa enggak.
Kamu kenapa? Tadi Rahel ngeliat anak kecil di jendela dari bawah, Ma. Anak kecil? Gak ada. Jangan aneh-aneh deh kamu. Siapa ya? Ya, mungkin ini foto keluarga yang dulu pernah tinggal di sini. Tapi kenapa barang-barang nggak dibawa, Ma? Ya, mungkin barang-barang ini udah nggak berguna lagi. Makanya mereka itu tinggalin barang-barangnya di sini. Tapi aneh nggak sih, Ma? Ini kan barang-barangnya masih pada bagus. Tapi kok ditinggalin gitu aja? Ya, mana mau tahu. Rere, jangan pakai barang orang sembarangan. Ya, kakak. Tapi kan ini barangnya udah gak berguna lagi. Oh, kalian di sini. Papa pikir nggak ada orang di rumah. Papa, udah pulang. Makan. Kamu kenapa, Rahel? Masih kepikiran omongan teman sekolah kamu. Ngomong apa? Katanya rumah ini itu udah kosong bertahun-tahun, Pak. Nah, emangnya kalau kosong bertahun-tahun kenapa? Pasti ada apa-apanya lah, Pak. Ada apa-apanya gimana? Udah, terusin makannya. Nggak usah mikirin yang macam-macam. Sayang, makannya dihabisin dong. Iya, Pak. Ayo, Pak, tadi ada orang kesini. Namanya Ella. Katanya, dulu dia itu pernah kerja di sini. Oh, bagus dong kalau gitu. Kak, temenin lagi ya. Tuh kan, udah. Aku minta ditemenin lagi sih. Ya kak, Rere masih takut. Walkie-talkie-nya mana yang kakak kasih? Ini kak. Nah, kan udah ada ini. Jadi kalau kamu takut, tinggal hubungin kakak pakai ini. Ya, yaudah kamu sekarang tidur. Yuk. Bobo ya. Thank you.
apa, Reh? Reh, aku tidur. Udah tidur aja, gak ada apa-apa. Takut banget sih. Temenin, Kak. Udah, kamu tidur ya. Sini. Mana, Ma? 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 Iya, Pak. Ya udah kalau gitu makan yuk, Mama siapin breakfast. Selamat pagi, Non. Pagi, Mbak Ella.
Pagi, sayang. Pagi, Pak. Kamu kenapa? Kok mukanya kusut gitu? Gak bisa tidur. Papa juga udah bilang apa coba? Jangan terlalu dengerin omongan orang-orang. Pa, Rahel ngerasain sendiri semalam. Itu cuma perasaan kamu aja. Karena pikiran kamu sudah terpengaruh dengan omongan orang yang serem-serem. Udah cepetan, habisin makanannya. Nanti telat kamu. Rere, kamu ngapain? Kok belum siap-siap sih? Kan udah mau berangkat sekolah. Iya, Ma. Ntar Rere siap-siap. Ya udah buruan ya. Ayo dong, kamu jalan. Ayo buruan. Minum ya, Pak. Ya, makasih ya, lah. Ternyata kamu benar. Rumah itu ada penunggunya. Kan udah aku bilang. Kamu tahu dari mana? Dulunya rumah kakek aku. Mimpi itu ada maksudnya ya? Mungkin aja. Orang yang pernah tinggal di rumah itu pernah cerita nggak dia ngeliat hantunya itu seperti apa? Apa? Perempuan? Anak kecil? Iya, ada. Ada? Maksudnya banyak?
Makanya papa harus ganti kacamata deh. Dan papa kayaknya nambah. Tempat ini kayak yang ada di mimpi aku deh. Kenapa, Hel? Tempat ini kayak yang ada di mimpi aku. Yang bener kamu. Iya. Ini gak salah lagi. Kuburan siapa? Gak tahu aku. Aku aja baru tahu ada kuburan di sini. Kayaknya emang udah gak kurus deh. Kuburan ini persis yang ada di mimpi aku. Dari sini. Kenapa, Hel? Ayo cepet. Jam segini belum datang. Aduh.
Tapi lo yakin? Gue yakin gue gak salah lihat. Tapi kalau gue bilang ke nyokap, dia pasti gak bakalan percaya. Help! Kamu yakin dia bisa ngusir setan? Katanya sih, dia udah biasa ngusir arwah-arwah gitu, Tan. Katanya, kamu itu kenal dia di mana? Gak kenal sih, Tan. Aku tidak ada teman. Ada teman? Aduh. Nah, tapi kayaknya kalau kita coba juga gak apa-apa. Siapa tahu emang beneran bisa. Iya sih, emang beneran bisa. Cuman kamu lihat gak sih orangnya kayak aneh? Apapun yang terjadi, pegangan tangan kalian jangan sampai terlepas. Ngerti kalian? Temannya Rahel? Nenek itu? Katanya sih tukang urut tapi bisa ngusir setan gitu, Pak. Kamu ini gimana sih, Ma? Harusnya kamu bawa Rahel ke rumah sakit, bukan malah bawa dukun ke rumah kita. Pak, tadi Rahel itu hampir tenggelam. Dia bilang kalau ada hantu yang menarik dia ke air. Dan mama-mama pingsan. Gara-gara diserang sosok yang menyeramkan. Ma, papa kan sudah bilang,
Hantu itu nggak ada. Ya, tapi mama lihat sendiri. Tadinya Ija kesurupan, terus dia berubah menjadi suara orang lain. Itu cuma akal-akalan dia aja, Ma, supaya kita percaya kalau rumah ini ada hantunya. Mama kok bisa aja sih dibohongin? Udahlah, Ma, papa capek, papa mau istirahat. Jadi nenek gak berhasil mengusir hantu di rumah itu? Enggak. Dia terlalu kuat. Mama belum pulang ya? Kamu tenang ya sayang, Mama sebentar lagi pasti pulang kok. Mama? Halo Ma? Sahel, Mama belum bisa pulang ya? Soalnya Papa kamu belum bisa ditinggalin. Ya udah nggak apa-apa Ma. Kamu sama Rere gimana? Baik-baik aja kan? Hati-hati ya di rumah. Iya. Ya udah. Apa kata Mama, Kak? Mama belum bisa pulang, soalnya Papa masih sakit. Lihat yuk. Ayala, Mama kalian masih di rumah sakit kan? Sudah. Rere, kenapa kamu belum tidur? Rere takut, Mbak, tidur sendiri di kamar. Ya udah, Mbak temenin. Thank you.
anak-anak gimana, Ma? Udah-udah, Papa jamannya bergerak. Anak-anak ada kok di rumah. Ma, kita harus cepat bawa anak-anak keluar dari rumah itu, Ma. Memang kenapa? Ada apa sih, Pa? Ternyata Mama benar. Rumah itu ada setannya. Papa ngeliat sendiri, Ma. Ma, Papa takut anak-anak kenapa-napa. Apa sih, guys? Kata Neja, rumah ini dikuasai arwah yang sangat jahat dan kuat, dan dia akan membantai siapapun yang tinggal di sini. Dulu pernah ada korban seorang ibu dan anaknya, dan sekarang arwah jahat ini mengincar kamu, Hel. Kamu dan keluarga kamu, kamu harus secepatnya keluar dari sini. Gimana mau pergi? Mama sama Papa masih di rumah sakit. Bah, katanya mau nemenin Rara tidur. Kok gak tidur sih? Kak. Coba kamu telepon mama kamu. Katanya mau nemenin Rara tidur. Kok gak tidur sih? Pulang aja sekarang ya. Mama bawa anak-anak keluar dari rumah itu. Iya, iya. Tapi Papa nggak apa-apa ditinggal. Mama cepat pulang. Papa takut anak-anak disakitin. Iya, udah. Mama tinggal ya. Buat hati ya, Pak. Iya, iya.
Suami kamu menelpon saya karena kamu dalam keadaan bahaya. Terima kasih, Pak Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Dima merupakan seorang yang sangat licik. Untuk mendapatkan kekayaan, dia bisa menghalalkan segala cara, termasuk bersekutu dengan setan. Dia akan menumbalkan siapa saja yang membeli rumah ini, dengan tujuan agar dia mendapatkan uang. Di samping itu, rumah ini tetap menjadi miliknya. Dan Ella adalah jelmaan iblis yang siap memakan nyawa setiap orang yang tinggal di sini. Dan itu sudah menjadi perjanjian Mima kepadanya. Jadi hantu-hantu yang mengganggu kita selama ini adalah korban dari mereka, Pak Ustaz. Iya benar. Makanya jangan bersekutu dengan setan. Dan jangan sekali-kali membiarkan rumah kita kosong terlalu lama. Bisa jadi rumah tersebut akan ditempati penghuni lain yang bernama setan. Musuh yang nyata bagi kita semua. Setan bisa mengajak kita. Setan bisa mempengaruhi kita. Bahkan setan membujuk kita untuk berbuat keji dan munkar agar kita masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Senjata yang paling ampuh agar kita tidak terperangkap dalam jebakan setan adalah dengan berzikir, salat dan salat. Wa innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya dan tidak bisa mempengaruhi terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.